Halo guys, kembali lagi bersama Akbar Aini RMA. Untuk kali ini saya akan membahas bagaimana caranya itu mengikuti webinar di pelatihan online prakerja yaitu Binus Center. Seperti yang kalian ketahui, pasti ada yang bertanya-tanya tentang pelatihan di Binus sendiri itu lama atau terlalu low respon lah, seperti itu kira-kira dari pelatihan-pelatihan yang lain. Untuk kali ini kalian lihat sendiri di kolom pelatihan saya, yaitu membuat dokumen perkantoran menggunakan Microsoft Word, yaitu pembeliannya di Pijar Mahir. Untuk kali ini saya akan membahas tips, yaitu bagaimana alur dari pelatihan online Binus Center sendiri. Yang saya kagetkan di sini itu setelah saya membeli tanggal 3 September, tiba-tiba di kursus saya itu pembeliannya itu langsung hilang gitu, seperti itu. Dan mungkin untuk kalian semua juga merasakan hilangnya pembelian tersebut di kursus saya itu. Sekarang kita cek. Untuk teman-teman semuanya, mungkin harus selalu bersabar dan positif thinking saja. Karena di sini saya akan menjelaskan alur dari Binus Center sendiri dengan real ya, maksudnya yang saya alami sendiri. Kode vouchernya juga tidak ada. Untuk kode voucher sendiri juga saya bingung kenapa juga tetap menghilang seperti itu. Apakah sudah terpakai atau gimana? Sekarang kita lihat transaksi di akun Pijar Mahir saya. Dan dari transaksinya sih masih ada ini. Untuk transaksi di Binus Center, lihat detail pembelian. Yang ada di kolom transaksi saja ya ini ya guys. Untuk pembelian di Binus Center sendiri, saya baru pertama kali, jadi saya cukup bingung dan tidak terlalu merespon seperti menghubungi customer dari Binus atau apa, atau dari Pijar. Intinya itu voucher sudah digunakan dan pasti akan dihubungi seperti itu. Kita lihat di email saya. Nah, di Pijar Mahir ini saya 3 September benar membeli dari pelatihan Binus Center dan membuat apa jadwal itu ya, membuat jadwal dan mengisi Google Form. Untuk teman-teman mungkin voucher, kode voucher itu belum ada. Kalau saya itu sudah ada di Pijar Mahir, tapi setelah beberapa hari sudah tidak ada seperti itu. Sekarang kita masuk ke website dari Binus Center. Di kita belajar.id garis miring daftar. Nah, kita masuk ke Binus Prakerja. Di sini kalian harus memilih pelatihan yang kalian beli di Pijar Mahir atau di apa platform e-commerce. Di hari ini ada jadwal periodenya itu Oktober 2020, padahal ini masih September ya, tanggal 22 atau tanggal 22. Kalau saya itu mengambilnya yang tanggal 14 September sampai tanggal 30 September 2020. Jadi waktunya tuh untuk saya 2 minggu, dan kalian juga pasti akan merasakan 2 minggu
menunggu dari pihak Windows, dan kita cek di email di folder spam. Jadi kita jangan melihat di folder kontak masuk saja ya, di email ya. Di spam ini hanya link aja. Dan kita masuk ke semua email. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada tanggal 13 dari Bijar Mahir, itu kode voucher. Kode voucher untuk pelatihan Binus Center. Padahal itu saya pas tanggal 3 itu di websitenya Bijar Mahir tertera itu loh kode vouchernya, jadi sudah di redeem, kenapa baru tanggal 13 sudah masuk itu saya juga belum tahu. Itu pada kesimpulan dari video kali ini, saya akan berbagi alur dari pelatihan Binus Center, yaitu pertama membeli pelatihan di Binus yang di alamat yang ada di deskripsi, kalian lihat saja sendiri. Dan yang kedua, masuk ke alamat pelatihan Binus, yaitu seperti yang saya tadi bilang, memilih alamat, yaitu sesuai pelatihan yang kalian pilih di Binus Center. Dan yang ketiga itu menunggu kode voucher. Kalau kita ada kode voucher, terus langsung masuk ke jadwal webinar dan menukarkan kode voucher tersebut ke kita belajar atau ke website Binus sendiri dan memilih jadwal. Jadi intinya itu menunggu voucher dan memilih jadwal, seperti itu. Dan untuk yang terakhir, kalian akan mendapatkan pesan singkat WhatsApp atau Telegram atau apa. Pasti kalian akan dihubungi dari pihak Binus sendiri, seperti yang ada di foto berikut. Semoga kalian yang membeli di Binus Center agar mendapatkan pemberitahuan untuk jadwal webinar tersebut. Semoga kalian bersabar juga untuk membeli pelatihan di sini, dan jangan lupa tetap semangat, tetap berpositif thinking saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di video selanjutnya.